Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Cina Lewat Sugi. Oh ya teman-teman, ini adalah channel aku yang baru lagi dan ini konten pertamaku. Dan ini masih suasana lebaran guys, ini kita lagi sungkeman sama papa mama, alhamdulillah ya. Karena kedua orang tuaku masih diberi umur panjang dan kami bisa semua masih bisa berkumpul di hari yang fitri guys. Saya doakan teman-teman di sana juga masih dalam keadaan lengkap dan masih dalam keadaan sehat. Ini setelah kakak yang sulung ini yang lagi sungkeman sama mama, ini kakak kedua, dan yang jebla piutam ini aku ya guys. Kayak gitu dong. Mungkin sekarang aku ngeditnya ini H+7 dan pada saat hariannya itu sangat sedih banget guys. Karena barusan kami lengkap, biasanya kan aku ke Jakarta, adik aku ke Jakarta, dan yang lain juga terpisah. Nah yang laki-laki ini adik keempat aku guys. Nah, adik keempat aku benar-benar sebelahan sama aku. Nah yang paling bontot itu yang gendut ini yang paling bontot guys, yang sering ikut aku ke Jakarta. Nah sekarang jajaran para menantu, dan ini suaminya kakak kedua ya guys. Karena suaminya kakak pertamaku di Kolaka Utara guys, nggak bisa kumpul bareng kami. Ini menantu perempuan satu-satunya, istri dari adik aku yang keempat. Jadi semua sungkeman. Semoga di tahun depan, di lebaran berikutnya kita masih bisa berkumpul seperti ini ya guys. Suami aku, termasuk menantu baru di keluarga ini guys, karena pernikahan kami belum genap setahun, jadi sedikit guys. Ini suami aku tercinta. Alhamdulillah. Beliau juga dekat banget sama orang tuaku. Dan semoga pernikahan aku juga langgeng adanya hingga maut memisahkan. Jujur guys, suasana hari ini tuh sedih banget, campur haru, campur bahagia, karena kami tuh selama lebaran semuanya udah pada nikah. Jadi baru momen ini kami tuh lengkap banget, semua lengkap, termasuk keponakan, cucu-cucu semua ada guys. Ini cucu pertama di keluarga, anak dari kakak tertua guys, namanya Elsa Edelweiss Aurora. Kasihan ya iparku nangis. Nah yang jilbab krem ini, apa ya, moka ya, ini Reva Nanda Melani, anak dari kakak keduaku, cucu kedua juga guys. Seperti itu. Ya, pokoknya gitulah, guys. Nah ini guys, sekarang saatnya ponakan-ponakan yang sungkeman sama tante-tantenya guys. Ini ponakanku perempuan-perempuan 3, laki-laki juga 3. Pokoknya aku bersyukur banget. Aku gak henti-hentinya bersyukur karena bisa ngumpul guys. Yeah.
Ini dia guys, momen yang paling sedih, lucu, campur haru guys. Karena pada malam takbiran itu aku sempat sempat apa ya, sedikit ngambek sama suami aku, dan hari ini makanya aku tuh sedih banget. Aku minta maaf banget karena malamnya tuh aku masih sempat itu. Waduh, makanya kayak gini ya guys. Dimaklumin ya. Lucu sih, cuman ya itulah momennya. Pada saat itu berbeda banget. Pokoknya guys, terima kasih untuk semua subscriber aku. Terima kasih dukungannya.